Kalau melihat arti kata yoga sendiri, yoga artinya dalam bahasa Inggrisnya union, menyatukan, penyatuan, penggabungan. Apakah yang perlu digabung atau disatukan? Ada tiga poin, menggabungkan antara body, mind, and soul. Sekarang kita latihan yoga untuk lansia. Lansia biasanya ada isu yang utama adalah soal konsentrasi, ya, dan juga perlu menguatkan otot-otot juga agar organ-organ bekerja sebagaimana mestinya. Kita mulai latihan pernafasan. Oke. Kita fokus pikiran kita di area panggul. Rasakan ketika buang nafas, kedua tulang duduk bergerak ke tengah seperti latihan Kegel, seperti tutup anusnya, dan juga pusar ditarik ke dalam. Tarik nafas, rilis, kendurkan, buang kontraksi. Tarik, rilis, buang kontraksi. Oke, bahunya turunkan. Ya. Oke. Buang nafas, pelan-pelan turunkan ke arah samping kanan layar kepalanya sampai seolah telinganya mendekatin ke bahunya. Oke, pelan-pelan putar mukanya ke depan, wajahnya, lehernya sampai dagunya ke dekat bahunya. Oke, rasakan stretch peregangan di samping lehernya. Kemudian angkat tangan kanannya. Ya, tekuk sikunya letakkan di sebelah kuping sebelah bagian belakangnya. Sedikit tekan ke arah lantai. Ini lebih efektif latihannya meregangkan otot-otot di sekitar lehernya, samping lehernya. Sekarang sambil latihan menguatkan otot-otot leher dan wajahnya, juga latihan nafasnya. Oke, masukin jari tangannya di jalin, letakkan di bawah lehernya, kepala ditekan ke arah lantai tapi tahan oleh tangannya. Tekan kepala ke arah lantai, tahan oleh tangannya, buang nafas. Oke, pelan-pelan angkat sikunya. Ini menguatkan otot-otot syaraf-syaraf di wajahnya. Sehingga rasakan di dada paling atas. Nafas akan membuat lebih panjang. Kemudian buang, turunkan sikunya. Kemudian dorong ke atas. Tarik nafas, lihat ke atas, tengadah. Lagi kembali buka sikunya. Arahkan ke atas. Stretch. Sehingga lagi rasakan di dada paling atasnya. Stretch, stretch, stretch. Dan buang, pelan-pelan turunkan. Oke, relax dulu. Oke, sekarang kita latihan untuk memberi oli di sendi bahunya. Letakkan tangan ini di bagian depan bahunya, ibu jarinya di belakang. Kita buat lingkaran. Buang, turunkan sikunya, dekatkan, saling dekat, tarik nafas, angkat. Putar ke belakang, buang. Tarik. Oke, gunakan sandaran belakang kursinya. Tarik, twist ke samping kanan, telapak kedua telapaknya memegang sandaran kursinya. Buang, pusar masuk, pelintir lagi badannya. Tarik, dorong kepala ke atas, tarik, buang, pusar masuk, pelintir lagi. 4. Sekarang menghadap ke samping, menghadap begini, bisa pegang punggung kursinya, pesan kakinya lurus, buang panggul dorong ke belakang sehingga punggungnya seperti meja, kanannya ke bawah, relax saja, sehingga rasakan stretch seluruh kaki belakangnya, serasa ada orang menarik ke belakang bokongnya. Punggung seperti di sertika. Dorong pumbang ke dada atas,
beli cardnya turun. Nah, sehingga ini menghilangkan ketegangan di paha belakang, juga punggung bikin rusia, tidak mudah bungkuk. Oke, perhatikan, kalau ditarik garis, jari kedua, tulang kering, tulang paha, bahunya lurus. Kambing tangan-tangannya, putar menghadap ke atas, bawa ke samping. Tiga, dua, satu, pelan-pelan kembali dan turunkan. Tarik nafas, condongkan ke depan, buang, buang. Kemudian bahu buat serileks mungkin, ya rileks, sehingga ini akan merilis tension di seluruh punggungnya. Juga bahunya rileks ke kiri dan ke kanan, juga merilis tension di kaki, seluruh kaki belakangnya. Oke, letakkan ujung telunjuk dan jari tengahnya di titik antara dua alis matanya. Ibu jari menutup hidung satunya, jari manis dan kelingking menutup hidung satunya lagi. Lakukan secara bergantian. Buang dari dua lubang hidung, buang nafas, habiskan. Tutup lubang hidung kanan, tarik nafas dari lubang hidung kiri. Tutup kiri, buang kanan. Masuk kanan dalam. Tutup kanan, buang kiri, habis. Angkat satu tangannya, ya. Perhatikan ibu jarinya. Sekarang usahakan leher wajahnya tidak bergerak, hanya bola mata mengikuti arah tangannya. Mula-mula pandangannya lurus di ibu jarinya. Tanpa menggerakkan leher kepalanya, bawa tangannya ke sisi kanan. Terus pandangannya, matanya, bola mata mengikuti ibu jarinya. Oke, rasakan ketegangan timbul di sini di otot-otot bola saraf-saraf sekitar bola matanya kembali ke tengah. Sekarang rasakan ini lebih rileks, otot-otot saraf-saraf sekitar bola matanya. Dan ketika dibawa ke sudut kiri jauh, kita rasakan ada ketegangan lagi. Oke, kembali ke tengah. Sekarang bawa ke atas. Terus dagu tetap tertata lantai, pandangannya mengikuti ibu jarinya. Turunkan, turunkan, turunkan. Dan rilekskan tangannya dan tutup matanya. Rileks dulu di sini. Oke, pelan-pelan, kalau sudah ketegangannya mengendur, rileks otot-otot saraf-saraf sekitar bola matanya, kembali buka matanya.